Sudarmono merupakan wakil presiden RI kelima. Sebelum menjadi wapres mendampingi Soeharto, Sudarmono menjabat sebagai Mensesnek. Pria yang akrab dipanggil Pak Darmono ini lahir di Cerme, Gresik, Jawa Timur 12 Maret 1927. Berlatar belakang militer, Sudarmono memulai kiprahnya sejak zaman Perang Kemerdekaan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelum menjadi wapres, Sudarmono merupakan Menteri Sekretaris Negara pada tahun 1973 sampai 1998. Sudarmono juga pernah memimpin Partai Golkar sebagai Ketua Umum untuk satu periode kepengurusan pada tahun 1983 sampai 1988. Sudarmono juga menggerakkan anggota Golkar untuk dapatkan lebih banyak pemilih. Hasilnya, suara Golkar meningkat dari 64% menjadi 72% pada pemilu 1987. Sudarmono meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2006 setelah menjalani perawatan selama 2 pekan di RSUD MMC Jakarta.